Oke, guys, ini dia kita sudah sampai di Bandar Lampung. Nah, kita mau melanjutkan perjalanan kita ke Palembang dalam edisi mudik lewat darat. Jadi sebenarnya yang lain-lain udah pada mudik sih, cuma saya sendiri aja yang iseng banget. Naik kereta api. Ini stasiunnya. Stasiun Tanjung Karang. Ini tempat pemesanan tiket. Kalau mau beli tiket di sini. Nah, ini kalau mau check-in di sini, customer service. Mari kita check-in. Panas lagi. Ribet ya, jelimet. Terlalu banyak itu, banyak barang. Harus kemarin sih mudiknya cuma bawa ransel aja. Tadi dulu bookingannya. Mana dia bookingannya? Kehilangan barang tersebut dapat menuju ke customer service.
Sekali lagi diinformasikan kepada para penumpang kereta api stasiun Tanjung Karang, telah ditemukan sebuah koper bernama Panji. Bagi Anda yang merasa kehilangan barang tersebut, dapat mengambil dan menuju ke customer service. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mas, kemana? Nah, lihat. Punya kamu. Oh, punya kamu. KTP, tiket. Tiket bayinya belum masuk. Kita sama 5 sampai ini. Nah, ini ruang tunggunya. Cuma karena keretanya udah ready, kita naik ke kereta aja langsung ya. Ini dia stasiun Tanjung Karang. Ekonomi C atau ekonomi komersial kayak Kaligo, terus saya Kaligo Tamandaka, terus apa itu namanya, apa ya lagi ya, lupa, pokoknya masih lebih bagus ekonomi C. Isinya kayaknya lebih kurang kayak gitu, nanti video interior khusus saya bikinin buat kalian. Bye bye.